Mereka mempersiapkan pasukan 20 ribu pasukan elit untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Itu cita-cita mereka setelah mereka menyelesaikan mengamankan seluruh Afghanistan. Allahu Akbar. Pasukan yang akan memimpin, pasukan yang akan menjadi bala tentaranya Al-Mahdi di akhir zaman adalah dari Khurasan, kata Rasulullah. Pasukan yang selalu berperang dan selalu menang dan tidak pernah dikalahkan. Maka siapa itu, Pak? Bendera mereka adalah bendera La ilaha illallah. Saya sangat yakin kalau Allah izinkan ini, dan insya Allah pasti Allah izinkan ini, maka mereka bergerak menuju Syam. Satu persatu disisir oleh mereka, Pak, bergabung dengan mujahidin yang ada, dan mereka tetap membesarkan kepentingan wujudnya khilafah Islamiyah. Karena dalam hadis sahih Imam Muslim, khilafah Islamiyah tidak akan diumumkan di Afghanistan, tidak akan pernah diumumkan di Arab Saudi. Pemerintahan khilafah Islamiyah yang nanti akan sifatnya mendunia diumumkan berdirinya adalah dengan ditaklukkan Baitul Maqdis, dan di sanalah diumumkan nanti khilafah Islamiyah. Maka kata Rasulullah, pada saat itu negeri teraman seluruh dunia adalah Palestina.